guys, nama saya Fendi Ryan. Hari ini saya akan berkongsikan bagaimana cara kita pasang fly sheet ketika kita camping bermalam ataupun tidak bermalam. Okey. Kita hari ini akan sharekan guna pasang fly sheet menggunakan stick. Okay, kita hari ini nak pasang fly sheet. Okey. Dia punya barang-barang dia. Dua pole pengkat. Okey. Fly sheet gong untuk alas dia, pancang ni tak kisah tengok berapa keluar awak, tali perekod ni tak kisah nak guna tali perekod ke ataupun nak guna apa-apa tali pun boleh. Pacak tongkat ni untuk buat tiang ni. Kita kena ada dua tongkat. Jadi di sini. Okey. Kalau kita tak buat tongkat, kita boleh guna kayu-kayu yang ada di persekitaran ni. Macam kita. Okey. Lepas tu barulah kita start memasang tali. Masuk dalam ni dulu. Supaya dia tak lari hujung dia. Tarik dia. Okay. Dan kita lilit di sini. Okey. Itu. Pacak di sini. Dan ikat tanam letak pancang ni. Okey. Kemudian sini pun sama juga, kita buat benda yang sama. Ketika kita pasang ni, kita nampak gerakan timah ni pun tak berapa elok. Kita akan adjust dia. Yang ni kita buat asas dia dulu. Okey, sekarang kita dah nampak kan fly sheet kemah kita. Okay. Apa yang you nampak bila keadaan dia sebelah sini mungkin tegang, sini tidak tegang. So, macam mana kita nak buat? Mudah je. Kita tarik buka balik macam ni. Kita adjust kita. Okay guys. Last kali. Kita ambil ground sheet. Okay guys, nampak? Simple, senang. Dah sampai 10 minit. Dah siap. So, kita boleh bermalam. Kita cuba. Kita pasang kemah di dalam hutan ataupun
di mana-mana yang anda suka. Jangan lupa subscribe Mosi Tracker Outdoor Channel.